Halo sahabat petani, teman-teman semua. Kami mau panen mentimun yang kami tanam sendiri. Nah, sudah saatnya panen. Saya terlambat panen, tapi ya tidak apa-apa. Ini kita panen untuk menambah nutrisi keluarga kita. Saya bersama dengan siapa? Om nama dulu. Om Putra penama dulu. Putra dengan Prilly. Dengan Prilly ya. Ini kita langsung ke sini. Ini kita lihat dulu buahnya. Ini mentimun buahnya. Ini seperti ini teman-teman. Ini bukan mentimun panjang. Nah, ini sudah tua, cukup tua. Kita petik untuk di bawah sini. Ada lagi di sebelah. Nah, sini. Jadi pasir kita petik untuk kita simpan buat asinan atau manisan. Sudah bisa nih. Nah, ini. Oke, dibahasin. Kita mulai petik dari sini. Ini taruh di sini. Satu. Dua. Tiga. Putra bisa pegang tuh. Tiga. Tiga di sini. Empat. Lima. Aku jalan ke bawah. Ini lagi. Enam. Pegang dari bawah begini. Pegang dari bawah. Begitu. Aku terus ke bawah, no? Jalan ke bawah. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Lumayan. Ada berapa? Ada 11 buah. Mari, bagus ini. Wah, berat kah? Berat. Mbak foto dulu. Satu, dua. Satu lagi. Satu, dua. Oke. Prilly, ini sudah Mbak petik. Luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap support. Ada beberapa yang saya barusan tanam seperti ini. Nah, ini kita akan pruning lagi supaya dia berbuah. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, share ya. Ini dari hasil dari kebun kita sendiri. Terima kasih banyak.